Shalom, selamat pagi buat ibu bapak serta saudara-saudari pemirsa GKPS TV dimanapun pada saat ini ibu bapak saudara berada. Selamat Advent. Kita akan sama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kebaikan dan kasih-Mu yang boleh kami kecap di sepanjang denyut jantung kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih ketika Engkau masih melayakkan kami untuk boleh menerima sabdamu yang menjadi roti kehidupan bagi tubuh jiwa kami. Berkatilah Tuhan kami ketika kami mendengar dan menerimanya. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah yang tertulis di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak hal dalam hidup kita yang kita menginginkan lebih baik, lebih meningkat lagi. Para orang tua rela mendukung studi anaknya bertahun-tahun agar anak itu bisa sukses dalam pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupannya. Dari kita, mungkin ada begitu banyak sudah mengikuti pelatihan, pembinaan, agar kita menjadi lebih baik dan terampil dalam berbagai profesi yang mendukung kita melakukan pekerjaan kita. Sebagian dari kita mungkin berupaya untuk tampil lebih baik dan lebih sehat dengan menjaga diet makanan dan berolahraga. Artinya ada begitu banyak keinginan yang baik untuk kita kerjakan dan banyak pengorbanan yang kita lakukan sehingga bisa terwujud yang terbaik untuk kita. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai seorang Kristen. Apakah saudara memikirkan untuk mengembangkan kualitas, karakter dan moral untuk boleh hidup saleh? Keserupaan dengan Kristus yang menjadi salah satu tujuan keselamatan yang Allah anugerahkan bagi saudara dan saya. Paulus dalam kitab Roma 8 ayat 29 mengingatkan kita ketika dia mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Hal ini mengingatkan kita agar kita peduli sudah di mana dan bagaimanakah keberadaan kita sebagai orang yang percaya dalam karakter, dalam kehidupan yang saleh. Kata saleh dalam bahasa Inggris virtuous yang artinya berbudi luhur, berbudi mulia. Dan saleh dalam hal ini menekankan kehidupan beragama yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Itu berarti mengingatkan kita bahwa ketaatan, kesungguhan, ketekunan kita dalam beribadah, beriman, itu harus terrealisasi dalam kita menjalankan dan melakukan tugas tanggung jawab kita. Dalam kita berelasi dengan sesama kita. Dalam perjanjian lama ada beberapa orang dicatat sebagai orang yang saleh. Salah satu adalah Ayub
Di Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kemudian Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang saleh? Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Jerman, pada zamannya ketika Perang Dunia Kedua, ya, dia menulis sebuah buku yang berjudul The Cost of Discipline Shift, Harga Kemuritan. Dalam buku ini, Bonhoeffer mengkritik kehidupan, kerohanian, tingkah laku orang-orang Kristen pada zamannya. Ada kata kalimat yang sangat menonjol dari kritikan beliau ketika dia bicara tentang anugerah murahan. Bonhoeffer, seorang pendeta, mengkritik kehidupan orang percaya, orang Kristen dan gereja pada waktu itu yang bersedia dan mau turut menerima pemberitaan tentang pengampunan tetapi tidak di follow up dengan pertobatan. Mau ikut perjamuan kudus tetapi tanpa ada pengakuan dosa. Anugerah murahan adalah anugerah tanpa pemuritan. Anugerah tanpa salib. Anugerah tanpa Yesus Kristus. Dan kekristenan yang demikian tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Yesus Kristus. Karena pemuritan berarti ketika orang yang percaya itu melekat, patuh, taat kepada Kristus. Hari ini kita diingatkan dalam momentum Advent, menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Mengingatkan kita sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan, bahwa Allah yang telah membebaskan kita, memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan memampukan kita menjalani hidup dengan standar saleh, taat, menjauhi kejahatan. Bahwa Allah telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini, bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hari ini, itu dimulai ketika kita mengenal akan Tuhan yang memanggil kita menuju kemuliaan. Hal ini dimulai dari pengenalan kita. Pengenalan dalam hal ini bukan sekedar tahu data, histori tentang Yesus. Tetapi pengenalan yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita mengimani, ketika kita mau menaati, ketika kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh Kristus. Sehingga seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes di 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Demikian kata Paulus dalam Filipi 2 ayat 15. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya bercita-cita
untuk masuk ke surga. Untuk menghidupi kehidupan yang saleh. Masa Advent ini mengingatkan kita. Masa persiapan kita. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan datang. Ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Seorang beriman mengatakan demikian. Kalau kamu mau menjadi seorang saleh di surga. Maka lebih dahulu engkau harus menjadi seorang saleh di dunia ini. Karakter tabiat yang kau sukai dan lakukan dalam hidupmu tidak akan berubah oleh kematian ataupun kebangkitan. Engkau akan bangkit dari kubur dengan watak yang sama seperti yang engkau tunjukkan di rumah dan di masyarakat. Tuhan Yesus tidak mengubah sifat dan karakternya pada waktu kedatangannya. Perubahan pertobatan harus dilakukan sekarang. Kehidupan kita sehari-hari menentukan nasib kita. Mari kita teladani kehidupan para tokoh-tokoh iman dalam Alkitab yang menjalani kehidupan dengan saleh. Sebab hanya dengan kesalehan yang sempurna seperti Yesus, kita dapat hidup bersama Yesus di sorga. Amin, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mengingatkan kami pada momentum Advent persiapan kami. Akan kedatangan-Mu, akan penantian kami, wujud janji-Mu bahwa Engkau akan datang kembali kepada kami. Bapa, tolonglah kami agar kami mempersiapkan diri kami. Agar kami boleh hidup seperti apa yang Kau kehendaki. Seperti apa yang menjadi pengakuan iman kami. Kehidupan yang demikian menjadi kesaksian dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong memperlengkapi kami. Untuk kami bisa memuliakan Engkau dalam keseharian kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Juga langkah imanku.
KPS TV.